Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal, darjah 2, darjah 3. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okay. Soalannya adalah 422 tolak 83.127 tolak 69. Soalan ni dia ada, dia bercampur dengan soalan nombor bulat. Okey, ni nombor bulat 422, tak ada titik perpuluhan. Yang ini nombor 69 pun tak ada titik perpuluhan. Okey. Dan apa yang kita ingat, yang kita kena tahu adalah semua nombor bulat dalam dunia ni, okey, nombor 1, nombor 8, nombor 18, nombor 23, nombor 337, apa saja nombor, titiknya berada di hujung sini. Okey. Jadi maksud dia 422 ni titik berada di sini. Nombor 69 ni titik berada di sini. Jadi dalam proses kita menambah ataupun menolak, okay, titik perpuluhan kena diletakkan selari. Okey. Jadi sekarang ni titik perpuluhan di sini, kita nak tersalin ni 422. Macam tu. Okey. Kemudiannya kita nak tolakkan dengan 83 ni titik perpuluhan, ni nombor 3 sebelah titik ni 3 ni 8. Okey. Ni 127. Macam tu. Yang atas ni tak ada apa-apa, letak sifar. Okey, baru dicantik. Jadi kita tolakkan. Yang ni jadi 10, ni pinjam, pinjam, pinjam. Jadi yang ini jadi 9, yang ni jadi 9, yang ni jadi 10, yang ni jadi 1. Okey. 10 tolak 7, 3, 9 tolak 2, 7, 9 tolak 1, 8. Titik perpuluhan turunkan. 1 tolak 3 tak boleh, 11, 11 tolak 3, 11, 10, 9, 8. Kemudiannya dia pinjam, dia jadi 11, dia pinjam daripada 2 ni. 2 ni pun tak ada, dah kena pinjam jadi 1. 1 pun tak boleh tolak 8, pinjam lagi dengan 3. 11 tolak 8, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3. Okay. 3 tolak sifar 3. Okay. Lepas kita dapat 338.873. kita tolakkan dengan tolak apa? 69. Titik ada kat sini. Okey. Yang ni cantikkan. Okey. Yang ni 378 titik. 8 tolak 9 jadi 18, ni pinjam. Okey. 18 tolak 9, 9. Okey. 2 tolak 6 tak boleh, jadi 12, dah pinjam, ni tinggal 2. 12 tolak 6, 6. Okey, 2. Jadi dapat 269.873. dan ini adalah jawapannya untuk kita selesaikan soalan ini. Okey, harap semua boleh faham, mudah saja. Yang paling penting sekali yang kita kena ingat, ini titik perpuluhan berada di sini. Susun titik perpuluhan dalam keadaan yang selari. Okey, semua ada titik perpuluhan dalam keadaan yang selari, dan kita akan dapat jawapan yang betul. Okey, sekian saja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Inuddin, ataupun di page Tuition Matematik. Dan video-video yang di upload di YouTube ni, diletakkan di YouTube ni. Cara anda menontonnya, anda typekan Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-427, darjah 456. Dan link-linknya ada disediakan, dan penerangan disediakan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.